Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu kembali dengan saya di YouTube channel FA DJR 29. Sebentar lagi hari raya Idul Fitri. Maka di video kali ini saya akan menambah lagi pilihan sandal outdoor bagi teman-teman semuanya. Mau tahu sandal outdoor apa yang kali ini akan aku bongkar? Tonton video ini sampai selesai. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya teman-teman mendapat info video-video terbaru dari FA DJR 29. Kemarin sudah bongkar-bongkar dari Ontop dan juga dari Consina. Sekarang yang aku bongkar beda merek, yaitu dari Outdoor Pro. Ini dia Outdoor Pro. Tipenya ini Saber Marun. Harganya Rp145.000. Seperti ini packingnya. Full jaring, ada resleting warna hijau di samping. Lalu ini ada tulisan Outdoor Pro-nya plastik ya, dijahit di jarinya. Ini harganya Saber Marun ukuran 42. Langsung kita buka. Kita ambil satu saja. Seperti ini teman-teman. Mari kita bahas satu per satu. Seperti sandalnya kawan-kawan semuanya, marun, jadi warnanya merah marun. Itu WP-nya warna merah marun. Ini logo ordernya di press, tapi ini bukan karet ya, seperti Ontop kemarin. Kalau Ontop kemarin kan karet, kalau ini plastik. Ini warna merah, sama yang depan ini warna merah. Lalu penghubungnya ini warna coklat tua. Ini ada isinya coklat muda. Lalu di sampingnya itu plastiknya warna hitam, ada logonya Outdoor Pro. Yang ini coklat. Di sampingnya juga sama plastik. Logonya Outdoor Pro sama ini warna coklat tua. Seperti ini, di belakangnya tidak ada pelapisnya ya. Ini ada tipenya Saber. Ini tidak ada pelapisnya, yang ada pelapisnya di depan. Ini ada pelapisnya ya. Pelapisnya kalau yang belakang ini, gelangnya sini tidak ada pelapisnya. Lalu kita melihat di apa tuh alasnya, itu motifnya seperti ini, ada logo outdoornya. Logo outdoor ini. Lalu ke samping ada list coklat muda 3/4. Jadi ini ada tulisannya rock grip. Seperti ini. Untuk motifnya bawahnya bagus, sangar. Ada logonya Outdoor Pro sama tulisan Outdoor Pro, warnanya hijau. Ini motifnya cukup dalam ya. Jadi enak menapak di tanah. Kalau ini modelnya sama seperti, lebih sama seperti sandal-sandal outdoor yang lainnya.
Sekarang akan kita coba kekuatannya seperti biasa, caranya menekuknya. Lihat, tidak ada yang. Bisa nekuk sampai gini ya, tidak ada yang terbuka. Tuh, seperti ini teman-teman. Oh ya, tambahan sedikit, yang ada pelapisnya tidak hanya di depan sini, tapi di samping kanan kiri ini ada pelapisnya ya. Ini ada pelapisnya, mungkin kurang kelihatan. Ini ada pelapisnya, jadi di samping kanan kiri untuk melindungi mata kaki. Yang tidak ada itu yang di ininya. Ini itu tidak ada, ini tidak ada. Itu tadi review singkat tentang sandal outdoor dari Outdoor Pro, tipenya Saber Marun. Bagaimana teman-teman untuk model yang satu ini? Apakah teman-teman tertarik? Semoga sandal Saber Marun ini menjadi salah satu tambahan lagi pertimbangan bagi teman-teman yang ingin nyari sandal gunung outdoor yang kualitasnya bagus. Kalau teman-teman tanya di mana mendapatkannya, silakan datang ke toko-toko outdoor di kota teman-teman semuanya. Kalau teman-teman di Kediri dan sekitarnya, silakan datang ke toko Outdoor Wilbos Adventure. Untuk alapannya silakan cari di Google Map, cari aja Wilbos Adventure nanti kelihatan. Terima kasih teman-teman semuanya telah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu dukungannya teman-teman semuanya dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe. Apabila saya ada salah kata yang saya sengaja ataupun tidak sengaja, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Semoga keberkahan selalu pada kita semua.